Selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini aku mau ke pasar tapi hujannya gede banget nih teman-teman. Gede banget hujannya. Terus aku mau lewat mana nih ya? Tuh, hujan gede. Lewat atas lah. Anginnya juga kencang nih teman-teman nih, kayak mau itu, kayak mau taifung gitu. Hongkong dari kemarin itu diguyur hujan teman-teman ya. Kalau kemarin itu nggak begitu deras hujannya pas hari Minggu, tapi hari Senin juga deras juga. Hari ini juga begitu deras ya, disertai dengan angin kencang ya. Walaupun anginnya kenceng, hujannya deras, tapi namanya tugas ya teman-teman ya, tetap aja aku harus berangkat ke pasar belanja untuk menikmati malam teman-teman. Tuh, hujannya kenceng banget, hujannya deras banget. Tuh, aduh, payung aku aja tuh. Tuh, payungnya kebalik teman-teman. Tuh, payungnya kebalikan. Nah, ntar, aku tutup dulu. Kok payungnya jadi kayak parabola? Hujan yang gede. Aku mau lewat atas saja, nggak berani lewat bawah, hujannya gede banget, anginnya kenceng. Aku lewat bawah teman-teman ya. Di situ ada lift. Hujannya deres, hujannya deres. Mau ke pasar tuh, pasarnya yang ada tulisannya itu tuh, ada kayak pintunya itu tuh, pasarnya di situ, pasar kecil ya. Itu ada tulisan TKO Plaza. TKO Plaza itu cungkuan O ya teman-teman ya, bukan toko plaza gitu. TKO itu kayak singkatan gitu, panjangannya itu cungkuan O Plaza. Oke ya teman-teman, kita naik ke atas. Tuh, ada tangga. Ini aku posisi dari atas ya teman-teman ya, kayak dari jembatan tuh, anginnya kan kenceng kan. Sana ada mall. Karena kondisinya hujan deras, angin kencang, jadi aku pasarnya lewat kayak mall gitu ya. Ganti HP di situ. Ini tempat main anak-anak ya, kayak main di pasir putih itu loh. Ini juga sama, aku beli HP di sini udah 3 kali ya, nggak tahu 3 kali atau 4 kali, saya lupa. Ini ada Luxor Jewelry, itu emas ya. Wah, emasnya mantul ya teman-teman. Itu bawa aja yang segede itu ya teman-teman ya. Hmm.
ini ada Basemart 360. Itu tempat makanan kayak cemilan, kayak kacang, kayak pokoknya cemilan lah, kayak kacang mete, itu semuanya ada di sini, lebih murah. Itu kan ada tulisannya TK Oblast tadi yang kelihatan dari jembatan sana ya teman-teman ya. Itu toko buah sama roti nih. Sorry. Itu depan ada toko sepatu. Mau ke depan dulu ah. Mau ngintip. Tapi aku sepatunya bukan beli di sini teman-teman. Aku beli yang di sebelah sana, lumayan diskon gitu loh. Udah aku off dulu ya. Takut ketahuan yang punya toko, ntar marah. Ntar aku lanjut lagi.